banyaknya arus perdagangan nasional dan internasional serta jumlah kapal sangat membutuhkan pelaut yang handal dan berkualitas. Bagi Indonesia, peranan sektor transportasi laut sangat strategis dan vital. Untuk dapat memperdayakan industri pelayaran nasional secara optimum, dibutuhkan SDM pelaut yang memiliki kompetensi khusus dan tinggi. Salah satu cara memenuhi kebutuhan pelaut adalah melalui pendidikan pelaut profesional. Sebagai unit kerja Kementerian Perhubungan di bidang pendidikan dan pelatihan, Badan Pengembangan SDM Perhubungan terus berupaya mengembangkan diklat pelayaran yang berkualitas, inovatif, dan berteknologi tinggi. Sehingga mampu menghasilkan lulusan pelaut yang berdaya saing, siap pakai, handal, dan mampu berperan di industri pelayaran nasional, regional, maupun internasional. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, berdiri sejak tahun 1953, berlokasi di Jalan Gunung Sahari Ancol dengan nama Akademi Ilmu Pelayaran AIP. Untuk menjawab tantangan pendidikan yang lebih tinggi, sejak tahun 2000, akademi ini berubah status menjadi sekolah tinggi dengan jenjang pendidikan sampai strata 2 dan strata 3. Sejak tahun 2002, sekolah tinggi ini menempati kampus baru di Marunda, Jakarta Utara, di bawah binaan Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan. Di usianya yang ke-60 tahun, STIP Jakarta telah mendidik ribuan generasi muda menjadi perwira pelayaran niaga, serta ahli ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan yang handal dan berkualitas internasional dengan visi menjadi institusi pendidikan pelayaran yang unggul dan bertaraf internasional. STIP Jakarta memiliki program Diploma 4, Jurusan Nautika, Teknika dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Setelah menjalani pendidikan selama 3-4 tahun, tamatan STIP Jakarta mendapat ijazah Diploma 4 Sarjana Sains Terapan dan mendapatkan sertifikat ahli tingkat 3. Untuk menunjang proses diklat dan mencetak pelaut handal yang dibutuhkan pasar kerja, STIP Jakarta memiliki fasilitas pendidikan lengkap dan berteknologi tinggi. Diklat ini memiliki 8 simulator terkini, seperti simulator radar ARPA, simulator anjungan kapal, simulator kamar mesin kapal, simulator komunikasi pelayaran, simulator radar trainer, computer based trainer. Laboratorium lengkap digunakan untuk melatih kecakapan, cara kerja dan prosedur di kapal, yaitu laboratorium boiler, lab firefighting, lab kecakapan bahari atau tali temali, lab bahasa, lab las, lab listrik, lab bubut, lab motor diesel, lab teknologi mekanik, lab menjangka peta, lab elektronik. Fasilitas diklat outdoor seperti kolam latih dan peralatannya digunakan untuk melatih para taruna agar terbiasa melaksanakan berbagai prosedur penyelamatan di laut. Tersedianya perangkat diklat berteknologi terkini di STIP Jakarta merupakan ketentuan wajib amandemen STCW untuk penyeragaman dan kesetaraan quality standard sistem kompetisi pelaut di semua negara anggota Organisasi Maritim Internasional IMO. Motor vessel Marunda, motor vessel Marunda. STIP Jakarta menerapkan standar internasional sejak tahap seleksi calon taruna. Pelatihan etika dan kepemimpinan di atas kapal sudah menjadi kurikulum wajib. Kemampuan profesional dan tanggung jawab profesi perwira di atas kapal niaga ditempa oleh para instruktur dan pengajar berlisensi. Keterpaduan perangkat berteknologi terkini dengan pelaksanaan diklat yang profesional telah menjadikan STIP Jakarta sebagai lembaga diklat tingkat dunia.
yang mampu mencetak pelaut, berdaya saing global, prima, profesional, dan beretika. Untuk tercapainya keselamatan dan keamanan pelayaran menuju zero accident. Pelaut Indonesia lulusan STIP Jakarta adalah cikal bagi kebangkitan budaya bahari Indonesia.